polisi menangkap 22 anggota geng motor saat hendak tawuran di Desa Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Minggu 26 Mei 2024. Dari tangan pelaku, polisi menyita 4 senjata tajam yang akan digunakan saat tawuran. Sementara itu, seorang pengendara motor bernama Aziz yang berusia 27 tahun, warga Jalan Nuri, Perumnas Mandala, Kecamatan Percut Seituan, menjadi korban begal sadis. Korban nyaris kehilangan tangan kirinya usai dibacok oleh begal saat melintas di Jalan William Iskandar ketika hendak pulang ke rumah sekira pukul 4 pagi. Itu, Bang. Sana ya? Iya, dari arah Semarang sana. Dari arah mana deh, Bang? Dari arah Semarang. Mau ke arah sana. Iya. Kayak berkendara gitu, Bang, mungkin tapi terbas gitu. Karena posisi tangannya gantung kan, jadi itu kena benda tajam. Udah kita lihat tulang ini udah masih putus, Bang. Orang tinggal kulitnya aja yang nempel saja. Miris, Bang. Makanya lebih berhati-hati sih untuk berkendara panji. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.